Bina Generasi Karawang. Semuanya, bertemu lagi dengan channel Suci Bina Generasi Karawang ya. Ingat ya, Bina Generasi Karawang. Awas, jangan salah sebut, jangan salah nulis ya. Bina Generasi Karawang. Bagaimana kabarnya semua kawan-kawan? Semoga baik-baik saja di hari ini dan seterusnya ya. Sekarang ini ya, tahu kan, banyak orang yang tidak fit ya, maksudnya banyak orang yang sakit ya. Tahu enggak kawan? Hari ini banyak yang meninggalkan rumah ya. Para pedagang, para pejabat, para karyawan pada meninggalkan rumah ya. Untuk gimana tuh? Sedih kan meninggalkan rumah mereka. Oke, kali ini kita akan ya hunting mobil bus.
Oh itu Hino kalinya. Hino RR. Hino RR gitu ya. Elektrik gitu ya. Ini mobil Hino RR ya, elektrik ya. Ini mobil karyawan, mobil jemputan gitu ya. Jadi disebutnya biar gampang itu mobil pariwisata. Lagi ini mobil para wisata. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kita lihat-lihat ruangannya, interiornya ya. Oh, keren kan? Keren ya. Kita tutup pintunya ya, pelan-pelan. Oke. Nah, ini mobil Karawang. Mobil Karawang. Mobil karyawan. Kalau sebelah kiri ini 3 kursi ya. Belah kanan 2 kursi ya. Nanti dihitung sendiri ya. Dihitung sendiri ada berapa kursi. Silahkan ya. Ya, ada yang mau duduk silahkan. Ini AC ya. Jadi kegiatannya ini adalah pagi dan sore. Nyaman sekali ya. Ada AC-nya, kita buka coba ya. Ada lampunya juga ya, gitu ya. Ini harus bersih ruangannya ya. Karena ini untuk mobil jemputan ini ya. Jadi mobil para wisata. Jadi ini bukan mobil penumpang, bukan ya. Bukan untuk di terminal-terminal bukan. Ini khusus untuk karyawan, gitu ya. Antar jemput pagi dan sore ya. Istirahat dulu capek lemes gini ya. Dari tadi cari-cari mobil bus. Jadi ini bukan mobil Tayo. Lemes ini kan. Lemes sekali dari tadi jalan-jalan lihat-lihat cari mobil gitu. Baru dapat ini mobil pariwisata ya. Belum sarapan, belum minum, belum mandi. Ini cari-cari dulu ya. Cari-cari dulu mobil bus ya. Tapi bukan mobil Tayo ya. Kita duduk dulu coba. Duduk dulu, nyobain ya. Nyobain di jok supir ya. Dulu juga aku ini pengen jadi supir bus gitu. Karena supir bus ini sering ketemu penumpang gitu. Sering jalan-jalan ya gitu. Ngomong-ngomong, kalau mobil bus ini beda dengan mobil trailer ya. Kalau trailer ini bannya banyak. Ya, banyak gitu. Bisa sampai ada 24 ban. Tapi kalau mobil bus ini hanya bannya 6. Nah, ini personelang ya. Kalau mobil bus ini semuanya bodinya rapih gitu ya. Bodinya gitu ya. Dia membawa sasis panjang juga sama gitu. Hampir 8 meter gitu ya. Dan juga mobil bus ini ya semuanya bodinya itu rawan sekali. Kenapa rawan? Karena mobil bus ini bodinya rapih ya. Beda dengan mobil trailer gitu. Kalau mobil bus ini khawatirnya lecet gitu ya. Dan mobil bus ini membawa orang ya, membawa penumpang. Jadi intinya membawa banyak nyawa gitu ya. Kalau mobil trailer ini hanya membawa barang. Gitu, terkadang yang tidak ada penumpang kalau trailer mah hanya sendiri, hanya membawa barang ekspor impor. Tapi kalau mobil bus ini penumpang nih. Coba jumlahin ada berapa ini? Ini berarti banyak nyawa yang dibawa oleh supir bus. Begitu berat sekali tugas supir bus ya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Doain ya
doain ya supir bus dan supir trailer juga, jangan lupa didoain supaya selamat sampai tujuan. Ayo kita keluar ya, keluar ya. Nah, ini bisa mundur maju ya, mundur maju ya. Nah, ya udah kita keluar saja, kita hunting bus yang lain ya. Bisa ditutup? Bisa. Tutup ya. Oh, buka. Tutup. Buka. Coba. Oh, iya benar. Bagasi namanya ya? Iya, bagasi. Untuk nyimpan barang gitu ya. Untuk istirahat juga ya. Iya. Apa yang terlalu baralik? Di diwenya santai ya. Tapi pulang di mana? Pulang di Karawang. Oh, lamaran. Kalau ini mobil bus 3/4 ya. Ya. Seperti mobil Tayo, mobil Tayo juga itu mobil 3/4 ya. Tapi ini bukan mobil Tayo, ini mobil pariwisata. Ini bautnya ada 6 nih. Enggak tahu. Kalau ini mobil yang besarnya, bisnya. Bis jemputan. Ya, jemputan karyawan. Oke, kita cari lagi ya. Mencari lagi jenis bus yang lain gitu ya. Nanti kita belum mendapatkan mobil bus penumpang yang ada di terminal-terminal. Oke, kawan. Oke, kawan, sekarang kita ada di terminal. Terminal Karawang ya. Untuk mobil bus penumpang. Oke. Nah, ini ada stiker ayo pakai masker. Kita tetaplah menjaga protokol kesehatan. Thank you.
mobil, mobil penumpang ya. Coba hitung sendiri ya, hitung sendiri kursinya. Nah, ada berapa penumpang nih, gitu. Nah, ini untuk mobil penumpang di terminal. Nah, istirahat dulu aja, capek ya. Capek bener dari pagi sampai sore ya. Bisa udah tiduran dulu aja dah, tiduran. Tiduran dulu ya. Menghilangkan lelah. Belum sarapan, belum mandi, ini tuh gimana nih? Mudah-mudahan ya rasa capek ini bisa tergantikan, tergantikan ya. Mudah-mudahan kawan yang ada di sana ya mendoakan dan tidak lupa senantiasa saling percaya ya. Keluar yuk kita lihat-lihat dulu ya di dalamnya. Coba selfie dulu mudah-mudahan ada yang kenal ya, ada yang menyukai. Ini adalah tempat supir ya, supir bus, supir penumpang di terminal Kelari ya. Ada bapak nih, bapak ada penumpang naik. Oke, teman-teman, kawan-kawan, dimanapun berada, ini adalah suasana terminal Kelari ya. Oke, amat lelah sekali ya. Kita masuk dulu ke Alpa ya. Masuk dulu ke Alpa. Dorong, ya, dorong aja ya. Tutup lagi ya, setelah seharian kita hunting mobil bus pariwisata dan mobil bus penumpang. Kita ambil uang dulu ya, ambil uang dulu, bekal ya, bekal untuk seseorang. Kita ambil uangnya, kita kantongin ya, kantongin, takutnya ada yang mau. Kita cari minum ya, kita cari minum dan roti karena belum minum nih, belum jajan ya gitu. Kita cari, kita susu tanya dulu, kita teh habis susu beruangnya katanya. Kalau habis kita ambil minuman larutan ya, larutan penyegar. Nah, kita bayar dulu ke kasir. Bayar dulu.